media Korea Selatan. Newsis, membongkar penyebab Shin Tae-yong memilih menangani timnas Indonesia. Melalui sambungan telepon, Newsis berhasil mewawancarai Shin Tae-yong pada Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022. Dalam wawancara tersebut, Newsis mewawancarai banyak hal, termasuk alasan Shin Tae-yong memilih menangani timnas Indonesia. Shin Tae-yong menjabat sebagai pelatih sejak 2009. Sejak saat itu, Shin Tae-yong meraih banyak kesuksesan seperti membawa Songnam juara Liga Champions Asia 2010 dan merebut Piala FA 2011. Tak sampai di situ, Shin Tae-yong juga berkibar di level tim nasional. Ia membawa timnas Korea Selatan U23 lolos ke final Piala Asia U23 2016 dan menembus 16 besar Olimpiade Rio 2016. Kemudian di level U20, Shin Tae-yong mengantarkan timnas Korea Selatan lolos ke 16 besar. Terakhir di level senior, Shin Tae-yong membawa timnas Korea Selatan juara Piala AFF-nya Asia Timur EAFF 2017. Serta mengantarkan Taebook Warriors menumbangkan Jerman di fase grup Piala Dunia 2018. Melihat data di atas, Shin Tae-yong memiliki karir yang gemilang sebagai pelatih, khususnya di dalam negeri. Setelah mendapat nasihat dari banyak orang, Shin Tae-yong mulai berpikir untuk mengambil tantangan baru. Medio November tahun 2019, Shin Tae-yong mendapat undangan dari PSSI untuk melakukan sesi wawancara. Singkat kata, Shin Tae-yong menerima tawaran dari timnas Indonesia per Desember tahun 2019. Shin Tae-yong, semenjak membesut timnas Indonesia, Shin Tae-yong mendongkrak mental Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Tak hanya mental, posisi timnas Indonesia di ranking FIFA juga mengalami kenaikan. Ketika Shin Tae-yong ditunjuk menangani timnas Indonesia, skuad Garuda menempati 179 dunia. Sekarang, timnas Indonesia menduduki 155 dunia alias naik 24 posisi. Saya berpengalaman menangani timnas Korea Selatan di berbagai turnamen, termasuk Piala Dunia 2018 dan Olimpiade Rio 2016. Karena itu, saya ingin mengambil tantangan dengan menangani timnas Indonesia. Saya ingin menguji kemampuan yang saya miliki, kata Shin Tae-yong saat diwawancara media asal Korea Selatan, Newsis.